Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meningkatkan iman, takwa kepada Allah? Terkadang iman ini naik turun. Dari muadi sitorus. Sitorus ini istiqomah karena dia terus saja sitorus. Jadi Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab Sahih Muslim, al-imanu yazid wa yanqus. Imam terus bertambah dan ada yang kurang. Kapan dia bertambah? Yazidu bitta'ati, bertambah dengan ketaatan. Berkumpul bersama orang taat dalam sebuah ketaatan, salat, zikir, baca Quran di tempat majelis taat, iman nambah. Kapan dia berkurang? Wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan berkurang dengan maksiat. Maka kalau punya grup WhatsApp, coba perhatikan grup. Ada berapa grup di handphone? 10 grup. Grup mana yang membuat kita taat? Grup mana yang membuat kita maksiat? Grup yang membuat maksiat, out, cabut, resign. Mau tidak mau, hidup singkat. Tak tahu kita kapan mati. Di kantor, punya komunitas kawan-kawan yang pecinta, kalau ngumpul masyarakat, kalau ngumpul, kira-kira ustadz apa yang kita undang nanti kajian sore Kamis? Sore nanti kira-kira hari Sabtu, hari Ahad kita buat program tablik akbar apa? Nanti subuh Ahad kita subuhan di masjid mana? Dengan biker subuhan, dengan komunitas hijrah. Kalau membuat taat, lanjutkan. Kalau buat maksiat, stop. Wallahu a'lam bishawab.